الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفعنا فيه ونفينا فيه امين اللهم اسقنا لدعاء دعائنا مناجاة اللهم اسقنا من جريان توحيدك شربة تغنينا عن الكونين يا الله berilah minum kami dari arak tauhid engkau, satu minuman yang mencukupkan kami daripada dua keadaan. Wa tahfal sunnah min kulli syai'in wa ra'in, dan dapat menjaga kami dari setiap yang dapat memalukan dan kotoran. Wakadzalika qari'uhu wa nazir ilaihi bi'ainil qabul. Dan seperti demikian orang yang membacanya dan orang yang melihat kepadanya dengan mata menerima. As-satiru lima fihi min az-zalali wal qusuri awil qunduli, yang menutup bagi apa yang ada padanya daripada kegelinciran dan kekurangan atau kelebihan. Seperti demikian juga orang yang membaca dan orang yang melihat kepadanya dengan mata menerima. Menerima kitab ini dia terima. Dan menutup bagi apa yang ada padanya daripada kegelinciran, kekurangan, kelebihan. Ada kekurangan orang kalau di sekitar begitu, adanya yang kelebihan, ada yang kurang, ada yang kelupaan. Ya, saya pengalaman begitu. Astagfirullahaladzim ya Allah, ada aja mungkin, ada aja yang kurang. Semua rata-rata menulis begitu. Makanya kita maklumin aja. Orang kalau udah bisa nulis kitab, hebat lah. Hebat. Kalau ada kesalahan itu tanpa dia sadar, maafin lah. Innaka rahimun karimun, sesungguhnya engkau maha penyayang lagi maha mulia. Ya Allah, ya alimu, ya halimu. Ya Allah, yang maha mengetahui lagi maha santun. Astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepada-Nya. Astagfirullah istighfar jami'il mustaghfirina. Aku minta kepada Allah dengan sebenar-benar ampunan seluruh dosa, seluruh ya orang-orang yang aku memintakan ampun, ya, seperti ampunan sekalian orang-orang yang minta ampun. Wa adadal ghufrani wal maghfirin, dan sebilangan ampunan orang dan orang-orang yang diampuni. Wa adada anfasihim, dan sembilangan napas-napas aku dan napas-napas mereka. Wa adada anfasil khalaqi, dan sembilangan sejumlah napas-napas makhluk. Wa adada hasanati minal makhluqati, dan sejumlah kebaikan-kebaikan daripada segala makhluk. Wa adada makhluqina, dan sejumlah makhluk. Wa adada ma kana wa ma yakunu fid dunya wal akhirati, dan sejumlah apa yang ada, apa yang telah ada dan apa yang akan ada di dunia dan di akhirat. Aku minta ampun kepada Allah. Yang pertama aku minta ampun kepada Allah seperti istighfarnya sekalian orang-orang yang beristighfar. Sejumlah ampunan dan orang-orang yang diampuni. Ini namanya munajat, ini adalah
ilham dari Allah. Bisa mengatakan seperti ini, ilham dari Allah. Masya Allah. Kita ini gak kepikiran yang begini ya. Wa adada na'ma'ihi, dan sejumlah segala nikmatnya. Wa adada adlihi wa fadlihi, dan sejumlah keadilan dan karunianya. Wa ad'afa ad'afi ad'afi dhalika. Masya Allah. Dan lipat ganda, lipat ganda, lipat ganda demikian itu semuanya ya Allah. Lana wali walidina wali masyikhina wal ahba wa ahibba wal ahbabina, untuk kami, untuk orang-orang tua kami, guru-guru kami, para kekasih-kekasih kami. Wa man yaluzu bina, dan orang yang memohon pertolongan kepada kami minta bantuan ya. Wa man la'u akun alaina, dan orang yang ya, mempunyai hak kepada kami. Wa man wasu'ana bil khair, dan orang yang berwasiat kepada kami dengan kebaikan. Wa man ansha'a hadzal istighfar wa li walidayhi wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dan yang menimbulkan ini istighfar, dan orang yang menimbulkan, yang menerbitkan ini istighfar, dan untuk ibu bapaknya, dan sekalian orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Ya dzalfadli wal ihsani wal afwi wal lutfi, wahai yang mempunyai karunia, yang berbuat baik dan maaf dan lembut. Umnun alaina bil ghufran, karuniakanlah kepada kami dengan ampunan. Ya Hannan, ya Hannanu, ya Mannanu, ya Rahmanu, ya Allah, wahai yang maha ya kasihan, penyayang, boleh juga maknanya penyayang. Wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pemberi karunia, wahai yang maha memberi, wahai Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, antal madu'u bi kulli lisanin, engkau yang didoakan dengan setiap lidah. Wal maqsudu fi kulli anin, dan engkau yang dimaksudkan pada setiap waktu. Ilahi, wahai Tuhanku, anta kulta, engkau pernah mengatakan, udu'uni astajib lakum, berdo'alah kepadaku, aku akan ijabahkan kamu. Faha nahnu mutawajjihuna ilaika bi kulli yatina, maka ini kami menghadap kepada engkau dengan seluruh diri kami. Fala taruddana, maka jangan engkau tolak kami ya Allah. Wastajib lana kama wa'adtana, ijabahkanlah bagi kami sebagaimana engkau telah berjanji kepada kami. Ilahi, wahai Tuhan kami, ainal mafarru minka wa antal muhitu bil aqwan, mana tempat berlari kepada engkau, dan engkau adalah yang meliputi dengan segala keadaan. Wa kaifal bara'u anka, dan bagaimana ini keraguan daripada engkau, enggak ada keraguan kepada engkau ya Allah. Wa antal ladzi qayyadtana bil lata'ifil ihsan, engkaulah ya Allah yang telah mengikat kami dengan kelembutan-kelembutan berbuat baik. Ilahi bi ruhi qudusi qaddis sarairana, wahai Tuhanku, dengan ruh kesucian sucikanlah hati-hati kami, rahasia-rahasia kami, hati kami yang paling dalam. Wa bi ruhi sayyidina, dengan ruh ya, wahai Tuhan kami, dengan ruh kudus sucikanlah akan sir-sir kami, rahasia-rahasia kami, hati-hati kami yang paling dalam. Dan dengan ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khallis ma'arifana, bersihkanlah akan ma'rifat kami ya Allah, murnikan, jernihkan ma'rifat kami ya Allah. Wa bi ruhi abina Adam, ij'al arwa'ana sabihatin fi alamil jabaruti, fi alamil jabaruti. Dan dengan ruh, dengan sebab ruh bapa kami Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, jadikanlah akan ruh-ruh kami berenang-renang di alam jabarut. Waqshif laha ala hazairil ahuti, dan bukakanlah bagi kami atas penjara alam lahut. Ilahi, wahai Tuhan kami, binuril Muhammadi alladzi rafa'ta 'ala kulli rafi'i maqamihi, wahai Tuhanku, dengan nur Muhammadi yang engkau mengangkat atas setiap maqam yang tinggi,
wa darabta fawqa khizanati asrari uluhiyyatika a'lamahu, dan engkau berikan darabta pukul, beri maksudnya di atas lemari kebendaharaan rahasia-rahasia ketuhanan engkau akan tanda-tandanya a'lamahu, iftah lana fat'an somadaniyah, bukakanlah kepada kami ya Allah akan pembuka yang somadaniyah, ya Allah tempat mengadu, wa ilman robanian, dan ilmu ini enggak usah diterjemahkan ya, fathan ro somadaniyan, pembuka, maksudnya pembuka Allah subhanahu wa ta'ala, kita minta sama Allah dibukakan ya, dibukakan sama Allah ya, diberikan sama Allah rahasia-rahasia uluhiyah ya, pembukaan yang somadaniya diberikan sama Allah ya, ilmu tanda, wa ilman robaniya, dan ilmu robani, tajaliyan rahmaniya, tajali rahmani, wa faidan ihsaniyan, faid ihsaniyan, maksudnya Allah semua ya. Allah bukakan ya. Setelah Allah berikan tanda ya, Allah kita minta dibukain nama Allah, pembukaan Allah, ilmu Allah, tajali Allah, faid Allah. Inna isalimna min kulil aswa, wahai Tuhanku selamatkanlah kami dari setiap keburukan, waqfina min jami'il balwa, dan cukupkanlah kami daripada segala bala, wathir asrarana min syaqwa, sucikanlah rahasia-rahasia kami, hati-hati kami daripada ngeluh, wa alsinatana minad da'wa, dan lisan-lisan kami dari ngaku-ngaku, ila isyarrif masa mi'ana fi khatra fi khitaduka, muliakanlah wahai Tuhanku akan segala pendengaran kami pada kitab-Mu, wa fahimna asrara kitabika, pahamkanlah kepada kami rahasia-rahasia kitab Engkau, wa qarribna min aqtabika, wa mnahna min nadhizi syarabika, dan dekatkanlah kami daripada sisi Engkau, dan berikanlah kami dari kelezatan minuman Engkau, ilahi wahai Tuhan kami, lezatkanlah kami bijana bika khadi'in, di sisi Engkau ya, al-qalana tunduk, wa'ala a'ta bika waqihin, dan atas sisi Engkau waqihin, jatuh, ya, maksudnya rendah kita tunduk juga maksudnya ya, wala taruddana, maka oleh karena itu jangan engkau tulak kami ya alimu ya hakim wa yang maha mengetahui wa yang maha bijaksana, ilahi wahai Tuhan kami, ma'is zunubana, bersihkanlah dosa-dosa kami, li zuhuri asalismikal ghaffari, dengan tampak bekasan nama-nama engkau yang maha pengampun, wamhuk min diwanil ashqiyai saqiyana, hapuslah dari catatan-catatan orang-orang ya, dari buku catatan orang-orang yang celaka, akan orang yang celaka kami hapus ya Allah. Waktubhu indaka fi diwanil akhyar, tulislah ia di sisi Engkau pada buku catatan orang-orang terpilih, orang-orang pilihan, ilahi wahai Tuhan kami, nahnul kusara famin kuyudina fa'atlikna, kami ini adalah tawanan-tawanan, maka dari ikatan-ikatan kami lepaskanlah kami ya Allah. Wa nahnul abidu famin siwaka fakhallisna wa atikna, kami adalah hamba-hamba, maka dari selain Engkau maka bebaskanlah kami, dan bebaskanlah kami ya sanadal mustanidin, wahai sandaran tempat orang-orang bersandar, wahai roja'al mustajirin, wahai harapan orang-orang yang minta perlindungan.